Saudara, sebuah ruko di kawasan Pasar Penayong, Aceh, Kamis petang terbakar. Api menghanguskan lantai dua bangunan itu. Dari video amatir warga, saat kejadian api dengan cepat membesar hingga menghanguskan bangunan bagian atas dan seluruh isinya. Kebakaran membuat jalan di sekitar Pasar Penayong macet karena banyak warga yang berkerumun di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Berdasarkan informasi sementara, kebakaran diduga akibat puntung rokok yang dibuang sembarangan dan mengenai kasur sehingga api menjalar ke bagian bangunan lain di tengah cuaca terik dan berangin. Dinas Pemadam Kota Banda Aceh dapat memadamkan kebakaran setelah 30 menit dengan mengerahkan 6 unit mobil pemadam. Nama armada sehingga kita dapat melakukan pemadaman di sini. Dan dari kronologis kejadian yang ada bahwa di atas ada anak pang yang tinggal. Pastinya ada anak pang yang tinggal. Mereka mungkin merokok atau ada bakar-bakar. Mungkin itu salah satu sumber yang memicu kebakaran itu sendiri. Nanti selanjutnya kita mungkin akan melakukan penyelidikan lebih lanjut sehingga kita tahu persis apa penyebab kejadian kebakaran itu sendiri.